Kontrak Cesar Azpilicueta akan selesai di akhir musim 2021-2022, tetapi sang kapten Chelsea tersebut masih memiliki klausul perpanjangan 1 tahun. Klausul tersebut yang dinilai akan memperumit jalan Barcelona untuk mendatangkan Azpilicueta di bursa transfer musim panas 2022. Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel mengungkapkan bahwa sang pemain dipersilakan untuk pergi jika enggan memberikan komitmen pasti terhadap The Blues. Dilansir bolasport.com dari ESPN, Tuchel mengatakan bahwa negosiasi antara Azpilicueta dan Barcelona tengah berlangsung. Azpilicueta telah memenangi segalanya, kata Tuchel. Mengingat situasi pribadinya, saya dapat memahami pemikiran ini bahwa mungkin sebuah siklus sudah berakhir, ujar Tuchel menambahkan. Dia juga tahu masalah ini. Kami masih dalam pembicaraan untuk mengetahui idenya, ujar Tuchel lagi. Meski kepergian Azpilicueta bisa diisi pemain lain seperti Rhys James, Tuchel menilai Chelsea akan kehilangan sosok pemimpin. Azpilicueta adalah segalanya tentang Chelsea dan saya sangat senang bahwa dia adalah kapten karena dia rendah hati, ujar Tuchel. Jadi, mari kita nantikan. Dia mungkin perlu mencari tahu sendiri, tutur ex-pelatih Borussia Dortmund itu menambahkan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.